Tuan Yang di-Pertua, misi Pekeso adalah memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungannya dan mereka menerusi skim-skim keselamatan sosial serta memupuk kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja. Pekeso diamanahkan dan bertanggungjawab melaksanakan misi ini bersandarkan kepada pematuhan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Berhubung dengan isu yang dibangkitkan, penjelasan mengenainya adalah seperti berikut. Kes pencen ilat Gun Sui Leng ataupun Gun Sui Seng berdasarkan kepada peruntukan Seksyen 32 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, apa-apa mengenai soal keilatan atau kehilang upaya hendaklah diputuskan oleh suatu jemaah doktor yang ditubuhkan mengikut peraturan-peraturan. Sekiranya orang berinsurans tersebut tidak berpuas hati dengan keputusan jemaah doktor, orang berinsurans boleh merayu kepada jemaah doktor rayuan yang ditubuhkan mengikut peruntukan peraturan-peraturan seperti yang dinyatakan dalam peruntukan Seksyen 33 Akta yang sama. Jemaah doktor dan jemaah doktor rayuan adalah dilantik oleh menteri seperti yang termaktub dalam Peraturan 70 dan 80. Peraturan-peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971 yang mempunyai bidang kuasa dalam menentukan soal keilatan atau hilang upaya, jemaah-jemaah ini adalah bebas dan tidak dikawal oleh mana-mana pihak khususnya Pekeso. Bagi kes pencen ilat Gun Sui Leng ataupun Gun Sui Seng nombor kad pengenalan 520-517-075005, beliau telah membuat permohonan pencen ilat di Pejabat Pekeso Pulau Pinang pada 2 November 2006. Kes ini dirujuk ke jemaah doktor bagi penentuan soal keilatan selaras dengan Seksyen 32 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Jemaah doktor yang bersidang pada 12 Januari 2007 telah memutuskan bahawa orang berinsurans tidak mengidap keilatan. Walau bagaimanapun, orang berinsurans tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah mengemukakan rayuan. Kes rayuan ini telah dirujuk ke jemaah doktor rayuan pada 12 April 2007 dan jemaah doktor rayuan telah memutuskan orang berinsurans tidak mengidap keilatan. Orang berinsurans juga pernah membuat rayuan ke jemaah rayuan keselamatan sosial yang mengumumkan keputusan pada 20 Ogos 2008 di Mahkamah Perusahaan Pulau Pinang yang rayuan orang berinsurans ditolak kerana jemaah rayuan keselamatan sosial tidak kompeten dan tidak mempunyai bidang kuasa untuk membuat keputusan tentang persoalan perubatan kerana soal keilatan dan soal hilang upaya adalah diputuskan oleh suatu jemaah doktor selaras dengan Seksyen 32 Akta Keselamatan Sosial 1969. Memandangkan jemaah doktor dan jemaah doktor rayuan telah memutuskan beliau tidak mengidap keilatan sebagaimana yang dimaksud di bawah Seksyen 16 Akta yang sama, Pekeso tidak memberi apa-apa pertimbangan lanjut terhadap rayuannya. Kes-kes di bawah skim insurans bencana pekerjaan, Pekeso akan menerima semua permohonan tuntutan faedah yang dikemukakan oleh majikan atau pekerja atau orang tanggungan dan menjalankan siasatan lanjut bagi menentukan tuntutan berkenaan memenuhi maksud dan kehendak di bawah akta dan peraturan.
permohonan tuntutan yang telah memenuhi maksud dan kehendak akta dan peraturan akan menerima faedah yang disediakan di bawah skim berkenaan. Berkaitan dengan kaki tangan Bank Bumi Putra Malaysia Berhad yang dikatakan mendapat kemalangan semasa bekerja, Pekeso tidak dapat merujuk kes itu dengan lebih lanjut kerana tidak ada maklumat tersebut dengan Pekeso. Walaupun bagaimana, Pekeso akan terus berusaha untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk siasatan selanjutnya. Terima kasih.